Pit sini kejap. Ada apa nih? Coba kamu baca nih dalam surah Kabah ada mengatakan yang pembakaran terbuka dan juga pembelakan haram semakin berluasan di negara kita. Ike, teruklah kalau macam tu. Mereka tak sedar ke yang kegiatan macam tu boleh membawa kesan yang buruk kepada kita? Betul-betul, saya setuju. Kalau nak tahu, hutan ni ada banyak manfaatnya. Kalau hutan musnah, halamannya bumi kita akan musnah. Kau tak tahu ke? Hutan ni ada banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Kau tak tahu ke? Tahu. Hey, kau ni. Ha, korang pula? Tahu tak apakah manfaat hutan kepada sosial, ekonomi dan budaya? Kalau nak tahu, jom saksikan paparan berikut. Dari segi ekonomi, kita sudah maklum bahawa hutan menjana pendapatan negara kerana sumber perkayuan di negara kita adalah berkualiti tinggi dan mampu dipasarkan ke negara-negara luar. Selain itu, kayu-kayan yang dijual mendapat permintaan yang tinggi daripada negara-negara luar yang amat meminati kualiti serta produktiviti industri kayu-kayan di negara kita. Manakala dari segi sosial pula, hutan turut menjana pendapatan kepada masyarakat tempatan. Hal ini demikian kerana peningkatan peluang pekerjaan di negara kita memberi ruang kepada masyarakat tempatan untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mampu mengurangkan masalah kemiskinan serta pengangguran di negara kita. Akhir sekali dari segi budaya, kita sudah mengetahui bahwa hutan berkait rapat dengan kehidupan masyarakat kita. Sebagai contoh, masyarakat orang asli misalnya mempercayai bahwa hutan merupakan anugerah alam serta mempunyai semangat dan roh. Di Sarawak, penggunaan produk berasaskan kayu dapat dilihat melalui hasil kraftangan-kraftangan seperti alat muzik sape. Di Sabah pula, produk berasaskan buluh dapat dilihat melalui seni bina rumah panjang tradisional serta alat muzik. Jadi macam mana? Korang dah tahu kan manfaat hutan kepada kehidupan kita? Kalau dah tahu, baguslah kalau begitu. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara dan memelihara sekitar semula jadi ini, terutamanya hutan. Okeylah kawan-kawan, sekian sajalah untuk hari ini. Pesanan ini dibawakan khas oleh Bohti First Fan Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Hai, saya Bohti kegemaran Malaysia. Dari Cameron Highlands, suasananya sempurna buat saya. Sentiasa dijaga dengan baik, saya penuh umur. Segar dari kebun teh, terus ke cawan anda. Jadi bagaimanapun anda menikmati buah, anda boleh rasai keunikan buah. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure.